Yuhu, salam sejahtera semua. Video pada kali ini, ibu nak kongsikan resepi ibu iaitu ayam masak kurma. Ayam masak kurma ni, cara memasak dia hampir sama dengan cara memasak gula kari. Beza utama dia adalah rempah dia, iaitu kita menggunakan sebut rempah kurma. Jadi untuk memasaknya, kita tengok dulu apakah bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia iaitu ibu gunakan 4 biji bawang merah. Bawang merah ni ibu potong kecil-kecil. Seterusnya adalah 3 ulas bawang putih. Bawang putih ni juga ibu potong. Kemudian ibu masukkan ke dalam bekas. Ibu gunakan 1 inci halia. Halia ni juga dipotong. Dan juga ambil sebiji carrot. Carrot ni potong kasar-kasar. Cara mana nak memotong atau bentuk carrot ni terpulanglah kepada selera masing-masing ya. Bahan masakan yang seterusnya adalah kentang. Kentang untuk masakan kali ni ibu gunakan 2 biji kentang yang telah ibu kopek dan juga bersih. Sebiji tomato dibelah 6, yang ini akan digunakan di akhir masakan. Ambil 2 biji cili hijau, dibelah tengah dia. Okey, seterusnya daun kari dan juga sebatang serai. Manakala bancuhan rempah pula, ibu gunakan 2 paket sebut rempah kurma yang berat dia 1 paket adalah 24 gram. Kemudian campurkan dengan 3 sudu santan pekat lah. Dicampurkan juga dengan sedikit air. Kenapa ibu gunakan 2 paket rempah kurma ni lah sebab ibu nak kuah yang pekat. Kalau anak-anak di luar sana tak suka kuah yang sangat pekat ke apa, dia boleh gunakan 1 paket sajalah. Jadi tiga-tiga bahan tadi yang dihiris iaitu bawang merah, halia dan bawang putih, ibu akan tumbuklah. Tumbuk kasar pun tak apa sebab kita akan tumis bahan-bahan ni nanti. Bahan-bahan ni ketepikan, masukkan kat dalam mangkuk supaya senang bila kita nak tumis nanti. Jadi bila bahan-bahan tumbuk tu dah diasingkan, panaskan minyak, kemudian terus tumiskan. Tumis sampai dia naik bau ya. Kacau. Sampai bau dia ada naik, masukkan 3 kawan baik ni iaitu bunga lawang, buah pelaga dan juga kulit kayu manis. Masukkan juga sedikit daun kari. Sebab supaya kita punya gulai nanti berbau wangi. Bila dah berbau wangi, masukkan pula rempah kurma yang dibancuh tadi. Jadi terus kacau sehingga dia mendidih lah, macam ni. Bila kuah tu dah betul mendidih, masukkan kentang yang kita dah potong tadi. Sebab kita nak nanti biar kentang ni dia empuk ya, cukup empuk. Jadi kita tumis, biar kuah tu meresap kat dalam kentang. Kemudian tambahkan sedikit air supaya dia tak kering sangat lah. Apabila kuah tu dah mengelegak, dah separuh masak, ibu gunakan isi ayam ya. Masukkan pula ayam. Kemudian kita kacau balik. Masukkan 1 keping asam keping. Dan juga
carrot yang kita dah potong tadi. Dah potong dadu tadi. Tambahkan juga sikit air dan tutup sebentar. Bila kuah tu dah mengelegak, baru masukkan sebiji bawang merah ataupun bawang besar. Ini dia belah 4 ataupun dia belah 6. Jadi seterusnya, bila dia dah agak kering, masukkan garam dan gula cukup rasa. Untuk resepi yang ini, ibu gunakan 1 sudu garam dan 2 sudu gula lah. Terserah ya, pada ikut cita rasa masing-masing. Kemudian kacau, gaul dan masukkan serai lah. Sepatutnya serai ni dimasukkan awal tadi, tapi sebab ibu dah lupa, masukkan akhir. Tak apa jugalah. So masukkan juga cili hijau. Nak guna cili masak, campur cili padi pun tak ada masalah. Masukkan daun kari dan baki daripada santan tadi. Santan ibu gunakan semangkuk yang kecil lah. Jika kuah dah mengelegak, ayam pun dah hampir masak, masukkan tomato lah macam biasa. Kemudian tutup, biarkan sampai betul-betul masak. Kemudian dia dah siap, bolehlah kita hidangkan. Kalau suka, boleh sharekan dan juga like resepi ibu ni, ayam masak kurma. Jangan lupa subscribe dan like ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.